tenan wis, koyo liburan rekreasi keluarga, kabeh melo. Loh. Ayo, semua ikut kecuali yang nikah, Mas Faiz sama Mas Icang. Mas Fikral hadir. Mas Takim ada. Glon, lak kutungane. Wong wis duwe akeh kon, Kral. Mbok yo laine. Koleksi kutungan. Kalau ke Surabaya nggak pernah lupa order yang satu ini, real order, karena ini adanya cuma di Surabaya, yaitu Meme Olivia. Ini lumpia Semarang, ini saus tauconya enak, lumpianya juga gede gendut kayak gitu, dan ini ada kroket sama risoles. Wow, yang ini dimsum ayam udang the best, wong Surabaya wajib coba yang satu ini, dan ini tahu bakso. Wow, luar kota Surabaya ya, bisa order yang frozen, mantep banget iki. Mari kita lahap risolesnya dari Meme Olivia. Isiannya benar-benar kebendut dan ini enak, luarnya garing kayak gitu. Kalau kalian tuh pengen jajan enak, ini is. Lanjut dimsumnya, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sumpah, ini definisi makanan enak. Dimsumnya dia tuh kerasa banget ya, kerasa banget seafoodnya, ayamnya, udangnya tuh kerasa banget. Mantap ya. Lumpianya nih guys, lumpianya the best. Warga luar kota Malang bisa order frozen. Ya kan? Di sini daging ayamnya tuh full. Ya apa ya? Mantap. Serius lah ini, Rek. Kok ngantuk jam segini? Astagfirullahaladzim. Kok kamera iPhone sekarang digerak dikit keder-keder ya? Kayak terlalu HD nih loh. Ya ampun, nang Surabaya ketemu iki. Mawal lip. Ya apa masalah ya? Masalah. Ini kita mau nongkrong-nongkrong, guys. Salam, Mbak. Sampai dikasih kipas lo. Makasih ya. Apa? Halo. Ayo. Iya. Sampai pegawai ini kafe ini sampai dikasih kipas angin karena kita kipas-kipas sumuk memang. Boten ngimpi kok. Boten ngimpi. Ya. Oh, alah, nggih, sembah nuwun, nggih. Ya ampun, di parkiran tuh ruame banget. Banyak yang nunggu. Terima kasih warga Surabaya. Loh. Selamat pagi Surabaya. Selamat siang Surabaya. Sarapan apa, Fik? Sekoduro. Wih, sekoduro. Sampai nanti lah. Oke lah. Dan akhirnya tak putuskan cobain depot nasi Madura Bu Vera. Ini yang pok gede, yang paket komplit tuh. Ada cumi hitam, ada jeroan, ada udangnya. Ini yang bungkusan guys, kayak gini ya. Dan ini ada yang pok sedang. Ini ada 3 cabang loh. Aku kepo yang bungkusan guys. Bungkusannya gede mentek gitu. Oh, isinya cumi hitam. Wih, terus ada serundengnya kayak gitu ya. Dan ini ada udang crispy-nya dari nasi Madura Bu Vera. Ya apa Kral, rasanya Kral? Rasanya mau mantep, enak pol. Keturutan kan akhirnya, depot nasi Madura Bu Vera. Jadi kalau kalian lapar yang di area Surabaya, pengen makan enak tuh, bisa langsung ordernya di sini. Guys, ini ya bumbu cuminya, wah bener-bener Madura banget. Jadi depot nasi Madura Bu Vera. Dan kalian tahu, daging sapinya tuh wabel loh, liat ngiris ini, mantep. Mampir dulu bentar ke Pasar Atom. Ini tapi Pasar Atom yang lama, bukan yang mall. Parkirnya 50.000 yang di luar area sini. Panas sekali guys, panas Mas Wilo. Jadi bagian depan ini jual bunga-bunga. Baru kali ini aku ke Pasar Atom. Tempatnya tuh luas,
terus bersih ya. Jadi di sini itu tetap wajib pakai masker kalau mau masuk. Lagi jajan bubur, sama ini lontong apa, Mbak? Lontong lodeh. Lontong lodeh di Pasar Atom. Mas Rasel mau makan apa, Mas Rasel? Sate usus. Mas Ikral kesana lagi kulineran. Buburnya enak tapi mau manis, Kral, coba. Buburnya enak tapi mau manis lowek gitu, Sel. Yo, ulo merah, awas nama maskermu. Iki lo, Sel. Enak buburnya. Apa itu, Mak Tun? Ini dulang anak. Dulang gak itu apa itu? Lontong lodeh. Mantap, Pak Kral. Mantap. Mbak Madura asli ya? Iya, saya. Madura mana? Sampang? Madura Bangkalan. Oh, Bangkalan. Seketika Pasar Atom ruame jadi pusat perhatian. Banyak sahabat-sahabat online tuh. Om Bonek sampai hadir lo, Om Bonek itu lo. Surabaya hebat, Surabaya hebat, Surabaya hebat, ruame banget. Ruame banget, ini ada ribuan orang ya. Ribuan, wih, gerbak. Mobilku kayak kena gempa, gerbak. Ini keluarnya gimana? Halo. Wih. Apa gitu kan? Oke, wait. Halo. Keluar. Karena kita masih di belakang stage, guys, dan keamanannya masih kurang personil gitu. Masih disesuaikan. Sama Fikral. Opo. Suka body goyang mamamu. Mantap. Makasih ya, kita pulang dulu ya. Makasih semuanya, kita pulang dulu. Maaf kalau gak bisa foto satu-satu, maaf ya. Maaf G, terima kasih semuanya.
Terima kasih semuanya ya, Mbak. Matur sembanun. Maaf kalau enggak bisa foto satu-satu, maaf. Makasih ya, kita pulang dulu ya. Makasih semuanya, kita pulang dulu. Maaf, maaf kalau enggak bisa foto satu-satu, maaf ya. Maaf ya. Maaf kalau enggak bisa foto satu-satu, maaf ya. Maaf, G. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya ya, Mbak. Matur sembanun. Maaf kalau enggak bisa foto satu-satu, maaf. Ya ampun, sampai ya dicegat di pintu masuk tol lo. Terima kasih ya, sahabat bacot Surabaya. Terima kasih banyak ini oleh-olehnya. Bingkisannya segede ini. Wih, makasih, makasih, makasih semuanya. Makasih.